Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi, selamat petang dan selamat satu Malaysia YouTube. Okey, hari ini yang telah aku janjikan sebelum ni adalah buat fuel review untuk Y16 yang aku baru beli. Inilah dia Y16 yang aku beli pada bulan lepas kot. Aku tak ingat, 3 minggu lah. So, apa yang aku terima bila aku beli kat kedai motor, kunci, helmet, baju and lock, towel dengan bakul depan. Bakul depan ni dia datang asing, mungkin sebab kontena sampai ikut. Dari mana yang kita tahu semua yang dibagi ialah Duro, yang mana depan 90-80 dan belakang kita lihat ini ialah apa ya? 120-70. Dan kita mulakan dengan enjin. Inilah enjin yang diberi yang apa ditambah baik untuk Y15, yang mana enjin ni yang sebagaimana kita tahu dia sama dengan MT15 dengan R15 eh? R15. So dia berkapasiti kan, berkapasiti 145cc dan ialah single cam, yang mana dia akan keluarkan 17.7 HP dan single acceptor lah. Dia bukan 2 stroke, dia 4 stroke dan dia tambah torque ialah 14.4 nautical mile, NM. Nautical mile tu jarak. So dia ada intercooler kat depan ni. Banyak yang geng-geng YouTuber yang lain dah buka, dia nipis sangat YouTuber ni. Mungkin tambah baik kita tukar kepada yang performance punya. So enjin ni dia dah set kepada 9500 RPM maksimum, yang mana enjin ni akan dikeluarkan akan ke mood BVA selepas 7000 RPM. Macam mana function BVA ni, dia macam enjin VTEC lah. Sampai setepan dia akan tukar kepada cam yang lagi besar, yang mana apa akan mengeluarkan lagi top speed yang di set lah. So itulah special sikit untuk Y15 ini. Yang aku tahu, bila kalau jalan santai pakai cam kecil, jimat minyak, tapi pick up ada. Kalau cam besar, pick up tak ada. Tapi top dapat. Dan minyak pun tak safe lah kira. And seterusnya lah tong minyak. Tong minyak dia bagi 5.4 liter. Okey, kat tong minyak ni korang buka kat sini. Kan ni naik sini kunci ni. Lepas tu buka ke open. Open, tekan seat. Dan terbuka lah dia punya seat. Boleh nampak dia punya tangki minyak 5.4 liter. So aku isi minyak full almost RM10 seminggu. Dan aku bawa sopan santun berhemah. Minyak dia
habis dalam seminggu setengah. Boleh tahan seminggu setengah. So at least dalam sebulan tu dalam RM40 lah kau bazirkan duit untuk minyak. Sebab aku ulang alik pergi kerja at least 20 km pergi dan balik. So yang nextnya lah assist slippery clutch clipper pula. Ni antara penyebab yang aku beli motor ini. Kalau aku beli Y15, aku tak wujud nak Y16, Y15 aku akan buat juga assist slippery clutch. Sebab dia membantu kalau kau nak layan seleko, kau nak main braking, kau akan pakai engine brake. Kalau kau tak ada slippery clutch ni, dia akan tangkap tayar belakang, yang mana kau susah kontrol motor and possibility untuk jatuh itu tinggi. So sebelum ni aku dah buat naik motor, turunkan 2 gear. Turunkan dalam dia 6, laju nak masuk seleko, turunkan dalam sampai ke gear 4, dia tak tangkap tayar belakang, tak ada sliding lah. So memang smooth gila, memang aku kagum lah dia Yamaha punya apa sistem slippery clutch ni. Next ialah absorber. Absorber ni depan aku tak pasti. Oh, ni sisa keselamatan je. Mana kalau tak tekan off, dia akan berbunyi. So, masukkan berbunyi. Depannya aku tak faham, tak pasti dia punya jenama dia. Tak ada jenama, tapi kat belakang dia tulis jenama KWB. Sama jenis macam Hafizan dia pakai kat motor tu, motor GP tu. Sisa untuk daily ride yang mana kalau nak bawa laju tu yang sedap, tapi bila jalan berombak, jalan tak sedap yang berombak, dia akan membuang habis lah. Dia akan buat kau melantun-lantun. Oh, kalau siapa yang nak main speeding, nak main corona, maybe boleh tukar kepada yang lagi baik yang boleh set up sendiri. Contoh set up keras, set up lembut, tinggi rendah, ikut korang lah. Next ialah brake. Brake yang kita lihat sekarang ini ialah 2-pot jenama Nissin lah. Nissin ni memang baik lah, boleh lah pakai. Kalau Kawasaki pun pakai, Kawasaki 650 pun pakai Nissin. Tapi berapa pot aku tak sure, tapi yang ni 2-pot memang sedap. Aku bawa motor ni pada laju, tekan brake depan, memang tangkap babe. Dia tak ada rasa slow nak tangkap. Ini memang baik lah. Yang seterusnya lah lampu. Okey, auto. Tak buka lagi. Dia akan buka bawah ni. Lampu LED warna biru. Lampu ni start sikit. Lampu depan, dia kena ada bagi juga lampu ni. Lampu tinggi kat bawah ni. Terang. Tapi masa malam dia tak pun nampak sangat. Aku dah try, dia tak nampak kalau pakai lampu normal. Kalau lampu high beam memang nampak jauh. Cuma tak sure kalau dalam keadaan kabus. Kabus kalau lampu putih tak nampak, dia nampak kabus. So, kalau nak lagi baik, okay, tambah pakai lampu orang yang biasa lah. Nak tambah macam mana aku tak sure. Kau boleh pergi kedai kot tanya. So yang terusnya adalah signal. Okay, signal dia bagi hazard light. Hazard light sebelah kanan. Hazard light bagian bawah aku rasa nampak kot.
Boleh jom. Bawah. Depan belakang. Okay lah, not bad. Kalau lampu belakang, sorry, tertinggal lampu belakang. Itulah, macam nampak sepupat aruan. Tapi orang kata bodoh pula. Okay lah, asalkan ada lampu. So, seterusnya dah meter. Okay, kita tengok lah kat kokpit dia. Kokpit yang ada di sini. Okay, first adalah signal, double signal. Ni dah signal, lampu pass ada, pass switch, kan, dan lampu high beam. Lampu signal kiri kanan. Dan meter yang ada. Okay, meter yang ada ni kalau dapat yang berwarna lagi cantik. Okay, korang boleh ubah kedai accessories kot. Dan kat sini dia bagi, dia bagi odo yang tak kurang je, sebab dia satu je yang boleh keluar dekat kat sini, dekat apa, meter dia. Tengok sini, odometer. Kau kena tekan ni untuk kau tahu kau punya trip, jam, ini apa ni, ekonomi, aku tak sure. Yang ni aku tak tahu. Ini average per kilometer kot. Dan ini odo. Bagi aku, kalau dia letak odo sebelah kiri dan apa, jam sebelah kiri ni muncul, terbaik. Dan kau dapat dia punya apa, beritahu dia punya apa, heat on engine, temperature on engine, heat pula. Macam ni dia kira terbaik. Dia boleh sama dengan macam superbike. So ini ada cut off switch. Cut off switch dah macam superbike lah. Dari sini yang macam aku beritahu tadi, ada on, off and push. Dan sini adalah power outlet yang disediakan untuk charge kot. Charge, aku tak pernah try lagi. And maybe lepas ni kot aku akan try untuk tengok lah, kalau rosak boleh masuk waranti kan. Tapi setelah aku ada pasang box lah. Box pula. Setelah aku pasang bakul depan. Ni bakul. Okay, kedudukan dia untuk seating seat dia memang okay lah bagi aku. Aku tak pernah ada cup chair sebelum ni. Okay, seterusnya adalah seating, seating position yang diberi. Berdasarkan aku pakai, okay lah. Aku tinggi kan, tak ada tak ada rasa apa pun, tak rasa special apa pun. Dan aku pun tak pernah ada cup chair sebelum ni. Ada, tapi dah lama aku tak naik cup chair dia. Tapi orang kata yang mana kalau footrest dia, footrest ni dia ke belakang sikit. Kalau wide suku, kau akan rasa duduk dia V, L shape. Tapi L shape lah sini. L, kau duduk sini tegak ke. Tapi kalau untuk Y15 ni dia serong sikit. Dan macam macam racing footrest. Aku suka dia punya shaping ni, walaupun dia keluar daripada design-design dia, tak macam design Y15 dia sharp. Jadi nampak macam bulat, kembang besar. Mungkin sebabkan engine ni dah besar, engine ni dah dah berlainan dengan Y15 yang Y15 yang sebelum ni. Yang ni aku tengok kedudukan dia pun dah tinggi kat sini kan. Dia tinggi, kalau tak dia macam landai sikit. Dia ni itu. Tapi sebab dia tinggi, rasa chassis pun dah lain. So pun dah ok lah. So dah macam acah-acah superbike lah. So yang ni, ini pun aku suka design dia. Di mana ada lubang angin, lubang angin yang mana bila kau bawa motor tu, engine dah panas, kat radiator kau keluarkan, keluarkan haba berpanas daripada engine tu. Daripada sini lah dia dapat. Itu dia tak terkumpul sangat dekat bahagian dalam ni. Bila panas sangat pun engine performa akan drop. Dia kena sejuk, baru dah sedap nak bawa. Even though dia ada lekuk sini, dia ada lubang lah bawah ni. Lubang ni untuk keluarkan air, air yang bertakung di sini.
Segi kunci, kunci untuk motor ni dia bagi satu je, iaitu kunci keyless. Yang ni kau nampak tadi, aku start tak pakai kunci pun. Kunci je pakai keyless, yang ni je. Sekali, yang ni kunci, kunci lock, yang ni kunci spare untuk kunci seat. Maknanya ada kunci seat kat sini. Kunci spare kat bawah. Bawah mana bawah ni? Sini, sini. Seperti sangat. So, kalau anda kata ada problem kat situ, kau boleh buka kat situ. So kat sini ada safety features lah, yang mana nampak button ni. Yang ni kau tekan lama, dia akan cut off semua sistem. Yang mana kalau kau nak tinggal motor tu lama, macam balik kampung ke kan, tinggal kat stesen bas kat mana kan, tinggal dalam 2 bulan, sebulan ke, cabut bateri sebelum tu. Lepas tu kau cabut, kau tekan lama, dia akan cut off semua sistem. So siapa nak start pun dia akan kena pakai kunci ni lah. Kau nak tekan balik, baru je kan on balik sistem je. Tapi pun motor kan, senang orang boleh angkat ni, boi je sebenarnya. Penambahbaikan bagi aku adalah tak banyak pun. Penambah mungkin dari segi meter depan ni, dan lah, tambah ABS kot. ABS untuk enjin dual cam baru padu. Brake dia sedap, brake lever dia sedap. Lupa lah, brake lever sedap, clutch lever memang sedap. Ini normal eh. Tapi kalau nak tukar acah-acah macam racing ke, boleh tukar, tak ada masalah. Sebabnya ikut korang punya minat lah, kemampuan diri sendiri. Kalau tak minat minta standard macam aku ni, aku bukan tak minat, cuma apa, fulus tak ada lah. Fulus tu kurang, fulus tu boleh ke tempat lain. So itu saja bagi aku. Dan siapa yang belum subscribe, rasa info review ini berguna, bolehlah share dan like. Dan yang belum subscribe, sila subscribe, tekan button di bawah, tekan button lonceng di bawah, supaya next video korang boleh ada. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum. Goodbye.